Pertandingan sengit Timnas Voli Putra Indonesia dan Kazakhstan pada ajang AFC Championship 2023 berlangsung penuh semangat. Timnas Voli Putra Indonesia harus tunduk dalam set pertama setelah melewati laga yang menegangkan. Pada gelaran AFC Championship 2023, Timnas Voli Putra Indonesia telah tunjukkan dedikasi tinggi untuk hadapi Kazakhstan. Laga Timnas Voli Putra Indonesia versus Kazakhstan digelar di Hall 2 Shahidan Ahandoust, Urmia, Iran pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda pun terus berupaya untuk unggul dari Timnas Kazakhstan. Perolehan poin pun ketat, sempat terjadi skor sama 16-16 dan 17-17 dalam set pertama ini. Kazakhstan pun berhasil raih 18-17 dan meminta timeout. Hasilnya Kazakhstan unggul 19-17. Aksi saling kejar poin pun terjadi, Indonesia meminta timeout saat skor sama 22-22. Semangat dari para pemain muda dan senior ini menjadikan mereka tampil solid. Kesempatan itu belum dapat dimaksimalkan Timnas Putra Indonesia atas Kazakhstan di set pertama ini. Kemenangan dalam set pertama ini dimenangkan Kazakhstan dengan skor 26-24. Dengan hasil itu, Timnas Voli Putra Indonesia tak boleh lengah, masih ada set selanjutnya yang perlu dimenangkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!